Ya, ini adalah anakan giant koi. Indukannya sepasang giant koi. Ini usia sekitar 1 bulan lebih, belum sampai 2 bulan. Ya, itu anakannya tuh. Ya, nanti masih bisa mutasi lagi warnanya. Akan berubah terus. Oke, dari sekian puluh anakan yang berhasil hidup, cuman sampai 6 ekor aja. Ini juga tuh, ini kayaknya si betina deh. Kalau yang pejantan tuh yang warnanya terang. Nah, ini betina nih. Terlihat ada di perutnya agak gemuk. Warnanya juga kurang terlalu cerah. Ini betinaan nih. Betinaan. Ya. Akan terus mutasi nanti warnanya. Beberapa bulan ke depan dia akan berubah warna. Bisa jadi warnanya berubah, enggak seperti yang anakan. Nah, ini. Ini pejantan nih, yang ini. Tuh. Nanti akan terus berubah. Ini warnanya kuning nih, yang ini. Tuh, bisa kelihatan kan ya, kuning tuh. Bakalan keren nih nanti. Nah, ini juga tuh, ini jantan nih. Ini sih kalau saya rasa ini betina deh. Lihat dari warnanya kurang cerah. Nah, ini pejantan tuh. Oke, tuh. Ya. 1 2 3 4. Yang ini 4. Tuh, kelihatan kan ya. Ini kayaknya sih bening warnanya tuh. 4, 5 ya. Ini jantan. 6. Jadi ini betina. Saya selang-seling, jantan, betina lagi. Dia mau di atas terus tuh, nggak mau turun. Jantan. Tuh, sudah 4 ya. Betina lagi. Jantan. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan seperti ini. Ya, itu ada 6 ekor dari sekitar puluhan ya anaknya tuh yang berhasil bertahan hidup sampai usia segini tuh cuman 6 ekor. Bayangin, ternak giant koi itu susah. Enggak seperti cupang yang lain, pelakat atau yang lainnya tuh lebih mudah karena anakannya bisa menghasilkan banyak. Sedangkan giant koi itu agak susah.